Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Andang Trip Channel. Kembali saya mengupdate progres proyek simpang tidak sebidang Jalan Dewi Sartika atau underpass Dewi Sartika Kota Depok. Kita mulai dari sisi barat di Jalan Dewi Sartika, di mana di sini sedang ada pekerjaan membongkar pembatas yang berada di tengah jalan. Nampak ada satu mini eskavator yang sedang bekerja di kawasan ini. Oke, selanjutnya di sebelah kiri Jalan Dewi Sartika sedang ada pembuatan frontage atau jalan sisi kiri dan kanan dari underpass. Nampak beberapa pekerja sedang menyiapkan area pengecoran frontage. Sementara di sisi kanan, pembetonan frontage sudah jadi dan rapi. Jadi ini bukan merupakan pelebaran jalan. Oke, selanjutnya kita ke dalam area rel kereta api. Di sisi rel atau tepat di depan toko furniture Timbul Jaya, alat-alat berat masih menyelesaikan pembuatan dinding penahan tanah atau DPT untuk underpassnya. Nampak alat pengeboran terus bekerja di area ini. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Andang Trip Channel. Sekarang saya kembali berada di proyek simpang tidak sebidang Jalan Dewi Sartika atau underpass Dewi Sartika. Nah, seperti apa progresnya? Kali ikutin Andang Trip Channel episode kali ini. Selanjutnya di layar Anda ini adalah area kali inspeksi, di mana di sebelah kiri merupakan jalan pendamping dan di sebelah kanan area underpassnya. Di area underpassnya sedang ada alat pengeboran untuk membuat dinding penahan tanah. Nampak petugas survei juga sedang melaksanakan pengukuran di area ini. Aliran kali inspeksi ini dialihkan sementara menunggu pembuatan normalisasi kali selesai. Saat ini pekerja sedang memasang alat pencetak untuk pengecoran beton normalisasi kali inspeksi. Sementara di sisi yang mengarah ke utara, normalisasi kali inspeksi sudah selesai dan jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita mengarah ke utara, di mana di sini sedang ada mobilisasi material kerikil dan pasir untuk memperlancar pekerjaan. Saat ini juga sedang ada pekerjaan pemasangan guardrail atau pagar pengaman jalan pendamping. Oke, ini nantinya adalah area keluar kendaraan dari underpass, di mana kendaraan dari Jalan Dewi Sartika akan bertemu Jalan Margonda Raya. Oke, menjelang ujung utara proyek ini sedang ada pekerjaan dinding penahan tanah. Nampak sedang dilakukan penghalusan beton oleh para pekerja. Ya oke pemirsa, itu tadi progres proyek underpass Dewi Sartika atau simpang tidak sebidang Jalan Dewi Sartika Kota Depok. Semoga pengerjaan proyek ini berjalan lancar dan tepat waktu. Ya oke pemirsa, itu tadi penelusuran saya di proyek underpass Dewi Sartika. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.